seperti ini. Gak tahu enak apa enggak, ya kita cobain bareng-bareng ya. Bareng-bareng, kita cobain dulu ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, di video kali ini aku lagi ada di kamar baru guys. Kamar baru, jadi baru semalam aku kesini. Ada yang tahu gak ini kamar baru ada di mana? Jadi kamar baru ini tuh adalah kamar karantina yang khusus buat teman-teman yang kena COVID ya. Jadi di Hong Kong yang biasa positif COVID itu di karantina spesial. Jadi di enggak di hotel ya teman-teman, tapi di kayak seperti tempat ya khusus, cuma khusus buat orang-orang yang kena COVID. Nah, ada yang pengen tahu enggak tempatnya seperti apa? Jadi seperti ini tuh sebenarnya bisa buat dua orang, tapi kebetulan satu rumah itu cuma satu yang kena COVID dan kamar dan tempatnya itu banyak banget, jadi cuma aku aja yang tinggal di sini. Dari sini ini kamarnya, terus ini tempat tidur ada dua ya teman-teman. Maaf ya suara aku agak serak. Terus ini tuh kertas dari mereka, dan ini kemarin tuh peralatan kayak ada sabun, sisir, tisu, dan pasta gigi ya. Pasta gigi, sabun mandi, sampo. Tapi mungkin kalau teman-teman Indonesia nggak begitu cocok ya, kalian bisa bawa dari rumah, dan aku kemarin juga udah bawa sama handuk buat cuci muka. Terus di sini tuh ada kamarnya dua teman-teman, jadi semalam aku tidur di sini. Maaf berantakan, tadi udah aku rapiin sih, tapi aku buat duduk lagi. Ini tuh terus di sini ada kamar mandi. Kamar mandi ada kloset dan wastafelnya teman-teman. Karena aku barusan mandi ya, jadi kalau mandinya basah. Nah itu ada jendela, ada air panasnya juga buat mandi. Terus ini lampu, ini air panas ya. Terus di sini tuh ada jendelanya. Di belakang sana tuh juga ada kamar-kamar seperti itu, tapi ini yang bagian belakang ya. Jadi setiap kamar-kamar tuh ada kamar mandi, kloset. Jadi kita nggak boleh keluar, cuma gini-gini aja teman-teman. Nah, tuh kayak apa ya? Kayak kontrakan apa ya? Atau rumah susun gitu, jadi dua tangga di atas. Saya cuma gini aja. Terus di atas itu dua lantai ya teman-teman. Tapi aku di lantai bawah ini. Semuanya sama dua lantai. Ini tuh bagian belakang. Nah kalau bagian depannya,
Benar ya. Jadi di sini tuh ada TV. TV juga, tapi aku enggak pakai TV ya, dan itu tasku. Ada kursi 2 ya. Terus ini ada air panas. Ada termos. Ada lemari dan tadi udah aku isi tisu ya. Ada air dryer juga, teman-teman. Jadi mereka kasih kita air dryer. Ini tadi tuh tadi pagi aku dapat 2 bungkus Indomie. Dan ini tuh aku kira tisu ya, teman-teman. Tapi ternyata nanti ya aku kasih tahu ya. Terus ini tuh teh gitu. Terus kemarin dapat apa aja ya? Oh iya, ada mie juga sih kemarin sebelum aku masuk tuh ada mie. Ini roti yang aku bawa. Ini mie yang mereka kasih, nggak tahu ada babinya apa enggak ya, aku belum lihat. Tapi aku juga belum pengen makan. Terus ini obat. Mereka tuh juga kasih obat ya. Jadi satu plastik ini kemarin ada obat-obatan. Terus ada buat tes COVID. Seperti itu. Terus tadi juga ada tisu. Pokoknya lengkap sih. Terus ini ada air minum juga dari mereka. Ini aku bawa sendiri. Ini juga aku bawa sendiri. Air putihnya juga banyak sih. Tadi pagi bawa dikasih 2 ya. Terus sama nasi dah. Nasi, nanti aku buka ya nasinya. Terus di luar tuh seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan mereka kalau kasih makan, kita taruh di sini. Mereka cuma ketuk-ketuk terus taruh di sini. Nah, seperti ini. Kita nggak boleh keluar. Tangga-tangga gitu. 2 lantai. Itu balik ya. Kita buka separuh aja kan ya. Terus di sini juga ada AC-nya ya, teman-teman. Bisa nyalain AC, cuma tapi karena aku tuh lagi meriang ya, dingin banget, jadi aku gak nyalain AC. Nah, aku tadi juga udah dapat nasi sarapan ya, jadi aku mau makan dulu. Jadi sebenarnya aku tadi udah mandi ya, tapi mungkin kayak pucet gitu ya, mungkin kameranya, dan aku tuh gak bawa makeup sama sekali, jadi maklum ya. Mendadak jadinya kayak disitu-situ. Terus aku mau review makanan yang ada di sini, guys. Nasinya seperti ini, guys. Gak tahu isinya. Jadi sebelumnya kemarin kita udah bilang gak bisa makan apa aja, gak mau. Aku bilang ya cuma babi aja, kita gak makan babi gitu. Dan ini, oh, mie, guys, ternyata. Makanannya mie. Seperti ini. Gak tau enak apa enggak ya, kita cobain bareng-bareng ya. Bareng-bareng kita cobain dulu ya. Maksudnya aku kemarin sih mau bawa saus sambal ABC ya, udah aku siapin, aku udah kebayang nanti makannya pasti gak cocok ini. Tapi terus aku kan dikunci, disuruh di dapur aja. Nah, jadi aku nggak siapin semuanya tuh. Pas berangkat lupa, nggak terbawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nggak tahu guys gimana rasanya ya. Adanya cuma ini, jadi dimakan aja. Kebayang nggak sih rasanya? Ya, ini aku belum makan ya. Kebayang rasanya tuh hanya jejek mungkin ya. Tapi dicoba aja ya, karena adanya ini.
sebenarnya aku tambahin guys. Suara aku agak serak guys. Kita coba ya guys, ini ayamnya. Lumayan sih, cuma satu, nggak pedes. Orang Indonesia kan nggak bisa makan nggak pedes ya. Gimana kita mau nyari sambal? Adanya cuma ini ya, dimakan aja ya teman-teman. Minyak ini loh terlalu bersih, masih terlalu nggak ada apa-apanya gitu loh. Terus rasanya biri. Sebenarnya lumayan, juga nggak enak banget, nggak biasa, lumayan, cuma nggak pedes, nggak kerasa banget. Ya seleranya orang Hong Kong ya, kalau orang Hong Kong kan betul seleranya nggak terlalu asin, jadi sedengan. Namanya juga orang Hong Kong yang masak. Dia nih saus habisin tuh enak. Aku pernah saya bisa buka. Makan saus habisnya aja ya. Ini sausnya diambil. Ini pasti ada sausnya. Nah, ya kan? Diambil aja. Jadi biar sedikit ada pedes-pedesnya. Kecap ini sekalian ya. Oh iya, tenggorokan sakit nggak boleh makan pedes ya katanya. Nah, biarin. Bawa deh. Lanjut makan ya. Suara aku mini kurang sip guys. Ntar aja kalau mau masih mau makan tak makan, soalnya kayaknya enggak. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang penasaran. Nah, aku tadi pagi tuh udah tes juga, masih garis 2 teman-teman. Jadi garis 2. Sebenarnya udah mendingan, cuma tenggorokannya aja yang serak ya.
Nah, untuk video awal ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nyalain tombolnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye-bye. See you di next video.